Baik, kita bersama dengan Siti Izawati. Assalamualaikum, Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi melihat Siti Izawati senyum, jadi adakah senyuman itu boleh menghilangkan rasa stres? Kita tanya balik sikit. Ya, sebetulnya dengan ketani bersenyum ini boleh menghilangkan stres ketani. Jadi memang tidak dinafikan ya kalau ketani ini tidak ada masalah. Tipulah sekiranya kalau ketani memberitahu yang diri ketani tidak ada masalah. Tapi kalau saya sendiri ya Muammar dan Nur Hayatul dan juga penonton ketani, saya akan suka mendiamkan diri, duduk sebentar dan juga banyakkan istighfar. Mungkin masalah ini ada hikmah di sebaliknya. Iya, memang betul. Saya masalah saya dari tadi Muammar ini senyum, enggak apa-apa. Saya oke. Mungkin banyak info dan juga aktiviti yang ingin dikongsikan dari daerah Tempurung kami serahkan kepada Siti Izawati. Iya, terima kasih Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, sudah, terima kasih kerana kesetiaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Tempurung dan selamat berhujung minggu kami ucapkan kepada habis kita dan kita percaya di hujung minggu ini banyak perancangan yang akan dilakukan kepada yang ingin berkunjung ke daerah Tempurung. Selamat berkunjung ke daerah Tempurung dan lakukanlah hujung minggu habis kita dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan Audi ingin kita kongsikan juga mengenai dengan keadaan cuaca di daerah Tempurung. Pada pagi ini cerah dan apapun juga perancangan dan aktiviti bis kita mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Dan ingin kita maklumkan juga mengenai dengan aktiviti dan acara yang akan diadakan di daerah Tempurung yang mana pada hari Isnin 8 Februari 2021 bermula pada jam 8 pagi akan diadakan majlis pelancaran klinik solat yang akan diadakan di Balai Ibadat Kampung Sibut. Dan maklumat seterusnya mengenai dengan program usrah murid kelas Mukaddam dan Al-Quran daerah Tempurung, anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid daerah Tempurung yang akan diadakan pada hari Jumaat 19 Februari 2021 bermula pada jam 7.30 pagi hingga 10 pagi bertempat di Masjid Kampung Batu Apoi Tempurung. Jadi kepada ibu bapa dan penjaga murid kelas Al-Quran dan Mukaddam, Masjid daerah Tempurung adalah dijemput hadir dalam sama-sama memeriahkan program usrah murid kelas Mukaddam dan Al-Quran daerah Tempurung. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda. Dan seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayumi mengenai dengan majlis penutup seminar pengadil dan penolong pengadil 2021. Kita saksikan. Bagi meningkatkan kualiti dan standard pengadil di negara Brunei Darussalam, baru-baru ini seramai 31 peserta telah menyertai seminar pengadil dan penolong pengadil yang diadakan di Dewan Bukit Retak, Pusat Belia. Seminar tersebut yang melibatkan 5 tenaga pengajar tempatan memberikan pengenalan terhadap kemaskini terbaru mengenai bagi meningkatkan mutu pengadil dan pengadilan perlawanan, memastikan konsistensi pengadilan undang-undang permainan di semua peringkat dan menyeragamkan penggunaan undang-undang permainan. Seminar yang diadakan selama 3 hari telah berakhir dengan majlis penutup dan penyampaian sijil. Terdahulu majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Presiden NFABD Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan. So whatever it is, you know, alhamdulillah, may Allah be bless you supaya akan dapat conduct more courses like this. For the last 3 days, he's been conducting the referee's course, the referee assistance course. Today, we feel extremely honored, banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kerana dengan kedatangan Yang Mulia Datuk Raja Gopal. Kedatangan Datuk Raja
kehadiran Datuk Raja di negara Brunei Darussalam adalah untuk memberikan titik mula kepada perubahan landscape bola sepak negara. NFABD dalam strategic plan-nya di antaranya ialah untuk mengasuh satu pasukan bola sepak yang akan mengubah nasib, yang akan mengubah kedudukan pasukan negara, kerana pada masa ini kita ini sudah di berada di tahap yang amat berduka cita. The figure 191 Dato' has been implanted in our minds for a long time. Jadi apa yang kita harapkan ialah dengan kehadiran Dato', kedatangan Dato' ke negara Brunei Darussalam akan dapat membantu mengubah senario tersebut. Seterusnya menyempurnakan penyampaian sijil kepada para peserta ialah Pengiran Haji Aliuddin, Pengiran Haji Tajuddin, Ahli Komiti Eksekutif NFABD. Sebenarnya kos yang ini diadakan adalah untuk membuat pengadil di Brunei Darussalam dan asisten-asisten pengadil di Brunei Darussalam untuk prepare supaya mereka tidak akan di prepare untuk mereka mengharungi cabaran-cabaran apabila Brunei Super League bermula. Apa kursus yang kami adakan adalah di dalam kelas begini, kami akan menunjukkan video-video klip yang mana-mana permainan-permainan diadakan di luar negeri, FIFA, AFC dan AFF, untuk menunjukkan peraturan-peraturan yang betul apabila menjadi sesuatu insiden. Jadi pengadil-pengadil semua akan meneraskan, confirm dan konsisten apabila membuat keputusan di dalam padang. Satu. Dan kedua, ini adalah untuk memprepare mereka supaya apabila pertandingan akan diadakan, dari segi administration di dalam padang, sebelum padang, especially apabila kami akan menganjurkan tentang COVID-19 protocol, so all the referees will be aware what are the protocols all about, then all these referees will can follow the instruction and adhere to the instruction given by the competition department. We also organise a fitness test untuk make sure yang all these referees and assistant referees are keep abreast to the standards of FIFA masa dalam fitness test. Jadi fitness test ini selalunya dianjurkan untuk referee department menilai fitness level referee semua. Dan kami pun adakan practical untuk referee sini dan membuat satu senario yang khusus di dalam padang, kerana apabila di dalam padang bila bermulanya match begitu, kami tidak ada peluang untuk memperbaiki kesilapan-kesilapan atau kami tidak ada peluang untuk memuji the correct decision made by this referee. Jadi apabila kami adakan praktikal begini dan setiap keputusan yang dibikin betul, kami akan beri satu encouragement. Dan setiap kali yang praktikal yang mereka kurang betul, kami akan cuba perbaiki pemahaman dan mereka semua. Dengan adanya seminar seperti ini, diharap para peserta seminar akan mengambil kesempatan dan menumpukan sepenuh perhatian atas apa yang akan disampaikan oleh tenaga pengajar bagi menambah dan meluaskan pengetahuan dengan sebaik-baiknya.